Mantap sekali. Oke cuy, ini aku mau nge-review mie apa itu? Mie yum yum. Ini produksi dari Ajinomoto. Masih rasanya mie yum yum. Nah, ini bentuknya cuma dua macam. Ini mie cuma ada dua macam, bumbunya ada dua macam. Ini minyak apa ya, minyak sama bumbu kan, ini bumbu. Kita coba ini minyaknya. Gak usah banyak, kelihatannya terlalu pedes ini cuy. Jadi minyak sausnya gak usah banyak-banyak, mungkin terlalu pedes. Nah, ini saya mau menunggu ininya apa ya, airnya panas dulu, jadi nanti mau masak ini mie yum yum itu rasanya gimana. Kita coba nanti. Mau cari sendok dulu. Kita lihat rasanya gimana nanti. Yum yum. Kita lihat cara masaknya sama enggak? Oh, enggak ada ya. Enggak ada sih. Ini dari Ajinomoto. Oh, dari Ajinomoto sih. Di sini saya melihat itu banyak ini minyaknya. Ini minyak lilin atau apa? Mungkin ini ada minyak lilinnya. Nah, ini sudah matang. Jadi ini sekarang kita bawa ke sini. Kita tuang bersama-sama. Ini kita kasih air dulu untuk menghancurkan bumbunya. Hmm.
sih, kita tambah air, air aja sini. Nah tadi oke. Nah, sekarang saya mau mencoba nih mie-nya. Ini saya berada di dalam kamar tuh. Ingin mencoba rasa mie yum-yum. Panas. Ini yang suka pedas senang. Ini sudah mulai keberapias. Kemerah. Ini minyak itu kayak ada kecut-kecutnya itu kayak jeruk nipis atau apa agak kecut-kecut. Ya, dan ini minyak itu kalau dimakan rasanya kayak mie soun ya. Kayak mie soun agak kecil-kecil. Oke cuy, cukup sekian saya ngevlog. Apa gimana video review mie yum yum? Nah, mie yum yum. Sampai ketemu di review berikutnya. Dadah, salam bebas.